inilah suasana pagi ini di wilayah Kecamatan Sumberlarang, tempatnya di terminal, Sabtu 15 Mei 2021, Lebaran ketiga. Suasananya masih sedikit ramai lancar. Tepat di depan pasar Sumberlawang ya, juga terlihat lalu lalang masyarakat sedang berbelanja dan tidak begitu ini ya, intinya ini ramai lancar, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sampai padat-padat gitu. Ini lancar. Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini pantauan di Lebaran hari ketiga di Kecamatan Tanon, Sabtu 15 Mei 2021. Ini terpantau sepi lancar ya, atau ramai lancar juga bisa dibilang gitu. Ini kita dari arah Gemolong, kalau ke lurus itu ke utara arah Mondoan, Sukodono. Ke kiri Sumberlawang, ke kanan Sragen. Ya, ini dari arah Gemolong sangat sepi, atau bisa dibilang ramai lancar ya, ramai lancar aja ya. Ini dominan ada mobil pribadi dan sepeda motor. Inilah suasana pagi ini di wilayah Kecamatan Sumberlarang, tempatnya di terminal, Sabtu 15 Mei 2021, Lebaran ketiga. Suasananya masih sedikit ramai lancar. Tepat di depan pasar Sumberlawang ya, juga terlihat lalu lalang masyarakat sedang berbelanja dan tidak begitu ini ya, intinya ini ramai lancar, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sampai padat-padat gitu. Ini lancar.